Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Safi bin Mat Ismail dari Sekolah Kebangsaan Bidan 3. Saya akan menyampaikan resensi buku yang berjudul Jutawan Jenis. Buku ini dikarang oleh Muhammad Khairul Rizal, manakala penerbit buku ini ialah Vital Star SDN PhD. Ketebalan buku ini ialah 110 muka surat sahaja. Tahun terbit buku ini ialah pada tahun 2008. Buku ini amat memberi manfaat kepada semua pembacanya. Buku ini menggunakan bahasa yang mudah difahami dan amat sesuai untuk pelajar sekolah rendah. Jalan cerita dan cara penyampaiannya sangat menarik dan memberi banyak pengajaran. Buku ini mengandungi unsur nilai murni yang diselitkan bagi memupuk kepribadian pembaca. Kisah ini bertajuk Jenin mula berubah selepas kematian ayahnya. Kematian ayah Jenin memberi kesan yang mendalam kepada diri Jenin. Oleh itu, ia mula memasang cita-cita untuk menjadi seorang jutawan. Jenin mengorak langkah pertamanya untuk mencapai cita-citanya dengan mengusahakan kebun kelapa ayahnya sebagai pengambil kelapa. Selain itu, Jenin turut membuka gerai menjual air kelapa muda. Usahanya itu mendapat tentangan daripada rakan-rakannya, iaitu Samad dan Lola. Namun begitu, Jenin tetap tidak berputus asa dan tidak patah semangat. Di samping itu, Pak Jiman telah memperkenalkan Jenin kepada seorang pengusaha restoran yang bernama Habibur. Jenin pun telah membuka satu lagi peluang perniagaan dan mencari punca rezeki kepada Jenin. Perniagaan barunya mendapat sambutan sehingga mendapat untung berlipat kali ganda dan mampu menjelaskan hutang arwah ayahnya. Malangnya, kejayaan Jenin dicemburui Samad dan Lola. Mereka melakukan kerja untuk mencuri buah kelapa di dalam stor Jenin. Mangga di pintu, stor Jenin pun telah dicungkilkan. Jenin membuat laporan polis atas kes kecurian di ladang buah kelapanya. Akhirnya, Samad dan Lola pergi meminta maaf kepada Jenin dan mengaku kepada Jenin tentang kegiatan jahat mereka yang telah mencuri buah kelapa. Mereka juga meminta Jenin untuk menarik balik laporan polis yang telah dibuat oleh Jenin. Jenin pun bersetuju untuk menarik balik laporan polis itu. Pengajaran yang saya dapat daripada buku ini ialah kita perlu sentiasa berusaha bersungguh-sungguh sekiranya ingin mencapai cita-cita yang diingini. Bak kata pepatah, bersakit-sakit, berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekian, terima kasih.